Diketahui titik P min A, 1 berada di dalam lingkaran L, X plus 3 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah batasan nilai A. Oke ya, jadi nanti untuk soal seperti ini sebenarnya kita tinggal substitusi titik P ke L ya. Karena di sini dia di dalam, maka nanti tanda yang kita gunakan adalah lebih kecil. Nah, sehingga diperolehlah nanti langsung kita substitusi ya. Jadi min A ditambah 3 dikuadratkan ditambah dengan 1 dikurang 3 dikuadratkan akan kurang dari 4. Oke, sekarang ini kita kuadratkan diperoleh A kuadrat min 6A plus 9 ditambah dengan ini min 2 kuadrat jadi 4 kurang dari 4. Oke, sehingga diperoleh A kuadrat min 6A plus 9 kurang dari 0. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau difaktorkan ini jadi A min 3 sama A min 3. Atau bisa ditulis kurang dari 0, A min 3 kuadrat itu kurang dari 0. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk ini merupakan belum bentuk bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat ya, dan bilangan kuadrat itu pasti lebih dari 0 atau positif. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada nilai A yang memenuhi. Nah, jadi seperti itu.